Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tirta dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Morlia Hindriani. Kali ini saya sedang berada di apart kos M-Kostel Untirta Sindangsari, di mana apart kos M-Kostel Untirta Sindangsari merupakan hunian idaman kaum milenial. Kenapa saya sebut dengan hunian idaman kaum milenial? Karena fasilitas apart kos M-Kostel Untirta sangat-sangat dicari oleh para kaum milenial, khususnya mahasiswa Untirta. Apart kos M-Kostel Untirta merupakan kos-kosan yang memiliki fasilitas bak hotel pertama di Kota Serang, Banten. Nah, sekarang saya sudah berada di Tower A1, di mana tower ini merupakan tower khusus perempuan yang insya Allah akan diresmikan pada akhir tahun 2021. Dikarenakan apart kos M-Kostel Untirta menerapkan prinsip berbasis syariah, maka untuk tempat tinggal perempuan dan laki-laki diletakkan secara terpisah. Jadi untuk Sobat Untirta, jangan khawatir apabila ingin menghuni apart kos M-Kostel Untirta. Kita lihat unitnya. Oke, teman-teman, mulai dari depan kita sudah didapatkan oleh mini kitchen set. Lalu sebelah sini sudah ada lemari pakaian. Sebelah kiri kita sudah ada meja belajar untuk teman-teman belajar. Dan sebelah sini sudah ada tempat tidur untuk teman-teman yang ingin request untuk satu orang maupun dua orang. Lalu sebelah sini sudah kita lihat terdapat kamar mandi dalam loh teman-teman. Nah teman-teman gak usah ragu lagi, seperti apa yang saya katakan bahwa apart kos M-Kostel merupakan kos-kosan yang beda dari lainnya, dimana fasilitas itu sendiri seperti hotel mewah. Yuk kita lihat lagi. Oke teman-teman, jadi apart kos M-Kostel Untirta nantinya ada dua tipe view. Di sebelah sini bisa kita lihat nantinya akan terdapat view kolam renang, di mana pastinya akan menjadi view yang sangat indah untuk teman-teman huni di sini. Di apart kos M-Kostel Untirta, kita juga disediakan fasilitas lift untuk mempermudah teman-teman apabila menyewa di apart kos ini. Apart kos M-Kostel Untirta memiliki fasilitas luar yang sangat keren, mulai dari parkir yang cukup luas, sistem pengamanan security 24 jam, sistem pintu keluar masuk dengan one gate system, lalu juga terdapat kafe, serta minimarket dan juga fasilitas keren lainnya. Gimana teman-teman, menarik bukan? So, untuk Sobat Untirta yang tertarik untuk menjadi bagian penghuni apart kos M-Kostel Untirta, silakan untuk langsung mengisi formulir pendaftarannya. Tata cara pengisian formulir bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah sini ataupun juga mengikuti informasi dari sosial media UPBK Untirta. Oke, saya Morlia Hindriani pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.